Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video ini saya akan mengetes video TikTok itu apakah benar ya. Ada video TikTok yang pernah saya lihat itu cara untuk unlock grafik, bukan unlock grafik, unlock FPS-nya menjadi 120 FPS. Wow. Dan saya tertarik karena HP saya kan sudah di root ya, sudah dioprek, sudah di custom ROM dan bisa juga untuk mode 120 Hertz-nya, dan HP-nya adalah Poco X3 ya. Jadi HP yang sudah support ya, untuk nge-unlock di 120 FPS ya bakal bisa. Gampang banget malahan. Nah, karena ini sudah support di 120 Hertz. Nah, kita coba mencobanya. Untuk caranya seperti ini, kalian harus sudah di root. Untuk root-nya harus pakai Magis ini, teman-teman. Yang pernah saya berikan tutorialnya, cek aja di video sebelumnya. Dan langsung saja kita mulai. Kalian masuk di Mixplorer ini. Ini aplikasi file manager yang bisa untuk mengakses aplikasi, mengakses folder rootnya. Jadi kalian bisa pilih menu ini, kemudian pilih root ini. Nah, di bagian ini itu untuk mendeteksi FPS-nya ya, atau FPS monitor, FPS counter. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini yang sudah terdeteksi itu 120 Hz. Kalian masuk aja di menu ini. Pilih data, kemudian cari data lagi. Nah, seperti itu kalian geser ke bawah, kalian cari Mobile Legend. Kalian cari COM ML Mobile Legend ya. Kita coba pencarian. Nah, ini COM Mobile Legends. Kemudian kalian bisa pilih Share Prev ini. Dan kalian geser ke bawah, cari aja COM Mobile Legends versi 2 player. Kemudian Text Editor. Nah, seperti itu kalian bisa find. Kalian ketik FPS di sini. Kemudian geser ke bawah sampai muncul High FPS Mode. Jadi seperti ini. Nah, ini awalnya adalah 60 FPS ya teman-teman, seperti ini. Karena tadi sudah saya coba, kita coba lagi ganti di 120 FPS. Jadi seperti ini, lalu kalian tinggal save aja. Nah, jika sudah, kita coba play Mobile Legends-nya apakah sudah support di 120 Hz-nya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini terdeteksinya cuma 30 Hz ya, nanti kita coba untuk ubah dikit. Nah, ini sudah support di 120 Hz, jadi kita nggak usah ubah di bagian modulnya. Nah, seperti itu, ini sudah support dan kita coba masuk ke praktis dan kita coba dipilih yang kecepatan tangan ya, Funny. Seperti itu. Apakah tutorial yang dari TikTok itu berhasil atau enggak, ataukah cuma omong kosong doang, ataukah cuma menarik minat viewer saja? Kita coba buktikan di video ini, teman-teman. Nah, ini sudah masuk di lobby dan FPS yang saya pakai adalah 120 Hz. Dan ini mode ultra ya, jadi seperti ini. Jadi mode HDR seperti ini sudah optimalkan, sudah aktif semua. Kita coba main. Kita level maksimal sama tanpa cooldown dan mode guard biar nggak gampang mati. Oke. Jadi seperti ini kalau kita buat main. Oke, agak cupu ya. Jadi seperti ini. Tadi ada sedikit patahan ya. Tiba-tiba loncat sendiri. Loh, kok mencong banget? Nah, tiba-tiba itu nyandet dewe ngono lho. Mbok apa Mobile Legends nih? Kok na Android ngene ya? Lek na iPhone mesti sedih dewe. Mesti lancar banget. Tapi kalau yang Poco ya jelas lancar cuy, 120 Hz, kemudian sampling rate-nya
240 kalau nggak salah. Itu wah, gigih banget itu kalau untuk main game. Jadi seperti ini kelancaran di Poco, dan untuk FPS-nya itu cuma mentok di 61, 60. Nggak bisa tembus di 120Hz, bahkan belum sampai di 90fps. Oke, teman-teman, kita coba di klasik ya. Kita coba di klasik. FPS yang saya pakai itu 120Hz ya. Jadi seperti ini. Dan yang masih menjalan, itu yang masih berjalan itu di 49fps. Jadi seperti itu. Dan rata-ratanya cuma 56 saja. Dan kalau ini musuh 2 orang, itu langsung ngedrop di 47fps. Karena saya pakai mode ultra. Kita coba di mode high aja ya. Jadi seperti ini. Kalau mode high seperti ini, teman-teman, ini musuhnya 2 orang cuy. Wow, takut kali. Kita cicil-cicil dulu. Nah, 45 42. Jadi seperti itu Mobile Legends-nya yang gak kuat cuy. Mampus konyol. Lari cok, lari cok, lari cok, lari cok. Asu ya, wong telu, kampret. Gantian yang recall. Oke, jadi seperti itu. Kalau yang berjalannya cuma 50, 60, 61. Kalau di lobby bisa sampai 80fps. Dan kalau yang gameplay ya seperti inilah, nggak bisa lancar-lancar sekali. Kalau yang mirroring yang saya aktifkan itu, yang ada di layar video kalian itu screen mirroring. Jadi kalau hasilnya agak ngelag-ngelag ya wajar ya. Anjir, nggak kena. Wah, mati cok. Musuhnya assassin, iki wong luru napa ae. Kita nggak punya landing di sini, nggak punya jalan. Semuanya diambil coy. Yang alunya ngebuff, yang tanknya nggak kena. Gameplay klasik ya anjene yo. Gawe hero MMR kok ngene, cowok. Ya lah, kok langsung kena. Mampus kau. Mampus. Serang gue. Yalah, Joni koplo. Hancurkan itu boy. Yalah, mamen mamen.
tombak kehidupan. Cerot. Weh, kena. Ih, gak bisa mati. 120 fps yang aktif cuma 49-42. Gitu aja cuy. Nah itu ada ngelag-ngelag ini. Sudah mulai ngeframe ya. Dan suhu yang saya rasakan itu sudah di 47 derajat. Padahal ini pakai mode grafik yang high ya. Ayolah tariklah. Yalah kuplu. Aku minta wis. Cerot. Mampus. Oleh asis. Mantap. Mati. Koplo. Ya udah, seperti itu aja ya untuk yang Mobile Legend. Ternyata sama seperti ini, nggak bisa selancar di PUBG. Jadi itu trik dari TikTok ini, nggak begitu masuk ya. Seperti inilah hasilnya, kalian bisa lihat sendiri kan, itu 45 fps cumaan. Kalau yang klasik cicil-cicil ini loh boy, tak sendek no wes. Jari ini Moskov ya. Lari-lari cuy. Yaudah, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk trik kali ini tidak berhasil, tidak worth it. Ya, sampai jumpa.